bahannya apa aja? Oh, bahannya itu terbuat dari es kelapa. Oh. Dari sini baru saya sih yang jual. Dari mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korazi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siang hari ini saya bertemu dengan pedagang es kuwut yang mungkin di sebagian daerah belum mengenal jajanan atau minuman yang namanya es kuwut. Nih. Apa kalau di Bali dia? Oh. Kelapa kuwut. Iya, es kelapa dia. Cuman kan dia ada variannya. Oh iya. Sudah ada. Oh iya. Itu kan grogi kan? Biasa. Ntar nonton ya. Nonton dong, pasti. Apa nama YouTube ini? Ntar saya kasih. Ya. Oh, ini jeruk ya? Ya, jeruk nipis. Dipres dulu nih, biar ada rasa segera-segeranya nih. Oh iya. Ini biji selasi. Gak pakai bakso enggak? Nah. Kuahnya paling benar. Baru kita kasih gula cair. Oh, gula itu? Gula cair. Baru sirupnya nih, ini mau rasa apa nih? Yang best seller, leci, melon, mangga, sirsak. Mangga ada, mangga? Mangga ada. Mantap. Jangan seger dah. Ini khas apa? Khas Bali ini. Oh, Bali. Iya. Dia kalau di Bali kan dia pakainya minuman keras kalau dia. Oh, gitu. Ini minuman enggak keras ya, lembek ya. Keras. Ini dijamin halal kalau ini. Oh, iya, sip. Cuma batunya aja yang keras. Es batu. Es batu itu pasti keras. Itu es kelapa itu. Nah, ini pakai airnya es kelapa. Baru nih kita kasih topping jeruk lemon. Keren ya. Pakai payung nggak? Nggak. Kalau soalnya masih belum hujan nih, jadi nggak pakai payung dulu. Mantap campurannya. Itu segar. Ini mangga. Banyak kan dia paling santannya aja sih paling. Tahu sih Pak. Santan bandar. Ini pertama di Bekasi apa siapa di dunia? Di Bekasi baru ini kayaknya. Di daerah sini baru saya sih yang jual. Daerah mana ini? Ini pertama di Tangerang. Enggak, ini daerah mana? Ini Bekasi. Enggak, daerahnya kalau orang Teluk Pucung, Teluk Pucung. Teluk Pucung ya. Dekat ini ya Pak. Bioskop, bioskop. KCM. KCM. KCM Wisma Asri. Pasri. Ya. Harganya berapa? Harganya dari 10 ribuan aja. 10 ribu. Ya, maksudnya harga dari 10 apa emang 10? Emang 10 aja, 10 ribu. Sama, semua rasa. Yang paling best sellernya apa? Best seller leci, paling best seller. Leci. Ya. Ini ya? Ya. Kelapanya lagi. Wah. Full dah pokoknya. Gula cair sama biji selasi, jeruk nipis, jeruk lemon. Itu rasa dari sirup ya? Rasa dari sirup. Cuma semuanya rata pakai jeruk nipis, selasi, gula itu pakai semua. Cuma beda dari rasanya aja. Rasa beda. Rasanya aja. Semua pakai kelapa ya? Pakai kelapa aja. Kelapa muda. Karena kita cuma ngikutin ya wilayah kita lah, sesuai ini yang halal-halal. Belum pernah kembali? Belum pernah kembali? Belum pernah sih. Ntar lah kapan-kapan kita kembali lagi. Itu ada dekat jalan Pulau Bali. Mana? Perum. Ini? Perumnas 3. Perum 3? Oh, ada juga sana? Jalan Pulau Bali. Oh iya. Bali, Babelan belok kiri. Oh iya. Es kuwut merupakan salah satu minuman khas dari daerah Bali yang cukup populer. Kuwut memiliki arti kelapa dalam bahasa lokal, sehingga es kuwut pada dasarnya adalah es kelapa. Namun berbeda dengan es kelapa yang umumnya kita jumpai,
hanya berupa air dan daging buah kelapa saja. Sementara es kuwut menggunakan bahan yang lebih beragam. Dan seiring jalan, maka rasa dan aneka komposisi dari es kuwut semakin berkembang, bukan hanya sebatas es kelapa, selasih, dan melon saja. Sekarang sudah menggunakan sirup aneka rasa, seperti yang kita temui hari ini.